Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung untuk seluruh peserta program One Day Workshop on TOEFL yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang Listening Comprehension Listening Comprehension diteskan pada tes TOEFL itu selalu di awal yaitu di bagian pertama setelah listening comprehension akan diikuti oleh tes structure and written expressions dan sesi yang ketiga yaitu reading comprehension. Untuk listening comprehension ini sendiri soal atau pertanyaan pertanyaannya ada di dalam tes itu terdiri dari 50 pertanyaan dan dikerjakan dalam waktu 35 menit. Baik, kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini dengan membahas tentang general strategies atau strategi strategi umum secara umum yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal listening comprehension. Ada lima strategi. Yang pertama yaitu be familiar with direction. Di sini kita harus tahu dulu apa instruksi atau petunjuk yang ada dalam Buku tes kita yang kedua, listen carefully to the conversation and talks. Kita diminta untuk mendengarkan secara seksama uh, dengan sebaik-baiknya, percakapan, dan talks yang ada di dalam uh, audio. Yang ketiga, know the easier and more difficult questions are generally found di dalam tes uh, listening atas TOEFL bagian listening comprehension ini pertanyaannya bermacam-macam, ada yang uh, mudah dan ada yang sulit. Itu sudah biasa di dalam sebuah tes. Kemudian yang keempat, never leave any questions blank on your answer sheet. Maksudnya adalah jangan sampai ada soal yang tidak dijawab atau pertanyaan yang tidak dijawab karena eh uh, semua pertanyaan harus dijawab harus dijawab dan tidak ada pengurangan skor di dalam uh, tes TOEFL ini. Walaupun salah jawabannya tidak akan dikurangi skornya. Makanya kita diminta untuk mengisi semua uh, pertanyaan atau soal-soal yang tersedia. Yang kelima use any remaining, remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Jika masih ada waktu ketika kita sudah mengerjakan salah satu soal, kita lihat pilihan jawaban yang ada di soal berikutnya. Kenapa demikian? Dengan harapan bahwa setelah pertanyaannya nanti muncul di soal selanjutnya itu, kita sudah bisa mengantisipasi kira-kira jawabannya yang tepat yang mana. Pada tes TOEFL bagian listening comprehension terdapat tiga bagian yaitu bagian A, B dan C atau part A, part B and part C. Terus untuk part A, this part of listening consists of jadi uh, listening part A ini atau bagian A ini terdiri dari tiga dialog singkat atau percakapan singkat dan tersedia 30 pertanyaan singkat pula. Jadi dengan demikian satu pertanyaan mewakili satu dialog singkat. Dan skill yang dipelajari atau yang harus kita selesaikan dalam tes ini yaitu ada enam. Yang pertama restatements, yang kedua negatives, yang ketiga suggestions, yang keempat passives, yang kelima who and where, dan yang keenam agreement. Apa maksud dari skill-skill ini? Nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jika tadi kita sudah membahas tentang strategi-strategi secara umum atau general strategies, sekarang kita ke strategi-strategi yang lebih khusus atau spesifik untuk mengerjakan listening comprehension bagian A atau part A ini. Ingatlah bahwa yang pertama, strateginya, focus on the second line of the conversation. Tetap fokus atau uh, serta perhatian kepada second line atau pembicara kedua. Yang kedua, the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the conversation. Maksudnya adalah, jawaban yang benar kemungkinan adalah restatement atau pernyataan ulang dari apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Yang ketiga, answer each questions even if you are not sure of the correct response. Meskipun tidak yakin dengan apa yang disebutkan oleh pembicara kedua, tetap harus uh, memilih jawaban. Dan pertanyaan-pertanyaan yang uh, tersedia harus dijawab semuanya. Yang keempat, Choose the answer that sounds the most different from what you heard. Pilihlah jawaban yang bunyi, yang didengarkan di dalam audio, dan yang tertulis di pilihan jawaban, carilah yang paling berbeda. Dari empat pilihan tersebut, pilihlah yang paling berbeda dari apa yang disebutkan di dalam audio oleh pembicara kedua. Yang kelima yaitu, never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation. Jangan pernah memilih jawaban hanya karena bunyinya sama dengan apa yang tertulis di pilihan jawaban atau jangan pilih jawaban yang tulisannya sama kata-katanya persis dengan apa yang disebutkan di dalam audio sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang skill-skill yang ada atau yang menjadi pokok pembahasan di dalam listening comprehension part A ini. Yang pertama yaitu skill 1, restatement. Maksudnya adalah apa yang ada di pilihan jawaban merupakan pernyataan ulang dari apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Hanya saja bahasanya berbeda, tapi maknanya sama. Sebagai contoh, on the recording you hear woman and man and also narrator. Woman say that Steve is something the matter. You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. What does the man mean? Coba kita lihat di kalimat yang dijelaskan oleh Pembicara kedua, si man ini laki-laki si ini menjelaskan bahwa a little sick, a little sick, ini kata kuncinya, little sick, little sick ini maksudnya adalah uh, kurang sehat atau tidak enak badan, ya. Dan muncul setelah itu pertanyaan dari narator, what does the man mean? Apa ini maksud oleh laki-laki itu dengan menyebut a little sick? coba kita lihat pilihan jawabannya in test book you read he's not very good looking he's a bit ill he looks worse than he feels and his feet are a little thick coba lihat karena ini adalah restatement pernyataan ulang a little sick mana yang merupakan restatement dari kurang uh, sehat di atas yang ada di pilihan jawaban ini adalah jawabannya yang b A bit ill, a bit ill sama artinya dengan a little sick, sama-sama memiliki arti kurang sehat atau tidak enak badan, hanya saja disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kita lihat yang perlu diperhatikan adalah pay attention to the key ideas in second line. Ini yang dimaksud dengan key ideas tadi adalah a little sick. Jadi kita harus memperhatikan apa yang menjadi kata kunci di dalam kalimat yang disebutkan oleh pembicara kedua. Selanjutnya kita masuki skill kedua yaitu negatives. Maksudnya, maksud dari skill kedua ini adalah ketika pernyataan yang disampaikan oleh pembicara kedua dalam kalimat negatives maka, kita harus memilih jawaban atau pilihan jawaban yang memiliki pernyataan dengan kalimat positif, tapi maknanya sama dengan apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Atau, sebaliknya, jika e, pembicara kedua menyampaikan pernyataan dalam bentuk kalimat atau pernyataan positif, maka kita harus mencari pilihan jawaban yang mengandung pernyataan. Dengan kalimat negatif, contohnya, on the recording you hear, woman, did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. What does the man mean? Nah, ini di sini uh, pembicara keduanya menggunakan pernyataan yang uh, disampaikan dalam bentuk. Negatives was not, atau wasn't very quiet. Nah, di pilihan jawaban ini sudah ditunjuk jawabannya, yaitu yang A, yaitu noisy. Kenapa noisy jawabannya? Karena was not very quiet itu artinya adalah tidak tenang atau berisik. Dan pilihan jawaban yang maknanya sama, tapi dalam. Disampaikan dalam pernyataan positif, yaitu yang A, "The library was noisy." "Noisy" sama artinya dengan "was not very quiet", "Ribut" dan "tidak tenang", atau e "berisik" dan "tidak tenang". Ini adalah contoh yang mana pembicara kedua menyampaikan e atau... Memberikan pernyataan dalam bentuk negatif, e, oleh karena itu jawaban yang dipilih yaitu yang menggunakan atau mengandung pernyataan positif, tapi maknanya sama. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah: if the second line is in positive statement, find the negative statement option and vice versa. Jika pembicara kedua menyampaikan, E, pernyataan dalam bentuk positif, maka kita harus mencari pilihan jawaban yang e, dalam bentuk e, pernyataan negatif, tapi e, maknanya sama ataupun sebaliknya. Kita lanjutkan ke skill 3 yaitu suggestions. Maksudnya adalah pembicara kedua memberikan Saran kepada pembicara pertama untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah, On the recording you hear, Man, I haven't talked with my parents in a while. Woman, why don't you call them now? Kemudian muncul narator memberikan pertanyaan, What does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si wanita itu? ada e, pembicara pertama atau silat laki, laki Coba kita lihat di sini why don't you call them now. Ingat kita mencari jawaban yang bunyi dan tulisannya Dan jawaban ini tidak sama atau Sangat berbeda dengan apa yang disebutkan oleh pembicara kedua di dalam audio. Why don't you call them now? Kenapa tidak kamu telepon mereka sekarang? Nah, coba kita lihat pilihan jawaban. Kenapa bukan yang A? Calling di sini sudah ada call, tidak mau dia ada kata-kata uh, yang sama, yaitu calling, call. Call, kemudian talking, talking itu hampir mirip bunyinya dengan calling, talking, calling, talking. Kemudian selanjutnya adalah yang C juga calling, call, call. Ini sama bunyinya. Lalu muncul pilihan jawaban D, phoning his family. Phoning ini artinya sama dengan call atau calling. Jadi eh, jawabannya adalah yang D karena maksudnya sama tetapi eh, penulisan atau bahasanya berbeda. Ini si pembicara kedua menyarankan kepada pembicara pertama untuk phoning his family, menghubungi atau menelepon keluarganya. Ingat untuk suggestions ini untuk soal atau skill suggestions ini clue-nya petunjuknya adalah y titik titik not atau y not kemudian let's jika kita mendengar ini yang kata-kata ini yang disebutkan oleh pembicara kedua maka inilah bentuk dari pertanyaan atau skill yang e, membahas tentang suggestions kita lanjutkan kembali ke skill keempat, yaitu Passive. Apa yang masuk dengan Passive di sini? Maksud dari skill 4 ini adalah ketika pernyataan yang disampaikan oleh pembicara kedua dalam bentuk Passive, maka kita harus memilih atau mencari pilihan jawaban yang mengandung pernyataan yang menggunakan uh, kalimat aktif. pun sebaliknya jika pembicara kedua menggunakan pernyataan aktif, maka uh, pilihan jawaban yang harus kita cari yaitu pilihan jawaban yang mengandung kalimat pasif. Sebagai contoh, on the recording you hear man, is that a new chair? Yes. We just bought it last week. What does the woman mean? Kita lihat di sini. Pembicara kedua mengatakan, "We just bought it." Ini adalah potaan dengan menggunakan uh, pola aktif. Kenapa aktif? Karena di sini ada subjek, kemudian langsung kata kerja, ditambah uh, objek. Jika polanya seperti ini, maka kalimatnya atau penyatannya itu e, dalam bentuk aktif. Maka kita harus cari jawaban yang mengandung e, bentuk pasif, tapi maknanya sama dengan apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Di pilihan jawaban kita lihat di sini ada she brought, the chair was lost, kemudian the chair was purchased, kemudian ada She bought the last chair. Pilihannya adalah C untuk jawaban yang e, tepat. Kenapa bukan A? Coba kita lihat pola kalimat A ini. She brought ada subjek, kemudian langsung kata kerja. Jadi, polanya sama dengan yang disebutkan oleh pembicara kedua. Oleh karena itu, e, ini bukanlah jawabannya. Kemudian yang B, teacher was lost for a week. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Tetapi ada kata-kata yang sama di sana. Yang pertama week, kemudian last itu hampir mirip dengan lost, lost dan last. Kemudian eh, maknanya pun sangat jauh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Kemudian, kenapa bukan yang D? Yang D, pilihan jawaban yang D, polanya sama dengan yang pilihan jawaban A. She bought. She bought ini kalimat aktif, subjek kemudian langsung ke, ke kata kerja. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang paling tepat adalah The chair was purchased recently. C. Ingat di sini. Kalimat aktif we just bought it. It di sini adalah maksudnya chair. Kemudian ketika dia pindah ke, ke kalimat pasif, maka objek di sini berubah menjadi subjek. Be chair. The chair was purchased recently. Coba lihat purchased. Kemudian ini bought. Kemudian was purchased artinya adalah dibeli. Sedangkan kalau di sini, membeli. Memberi itu adalah kalimat aktif, kemudian dibeli adalah kalimat pasif. Selanjutnya adalah skill 5. Di skill 5 ini kita akan membahas tentang who and where. Maksudnya adalah, di beberapa pertanyaan dalam listening comprehension ini, menanyakan tentang siapakah pembicara kedua dan di manakah percakapan itu kemungkinan berlangsung atau terjadi. Kita masuk ke contoh yang who menanyakan siapa. Contohnya adalah on the recording you hear, what do you do during your performances? I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Coba kita lihat di sini. I play the piano and sing, bermain piano dan bernyanyi, kemudian muncul pertanyaan yang diberikan oleh narator: 'Who is the woman most likely to be?' Siapakah pembicara kedua ini? Kita lihat di pilihan jawaban, apakah yang bermain piano dan bernyanyi itu seorang atlet? Tentu saja bukan. Apakah a member of the audience, uh, salah satu anggota dari penonton atau pendengar, tentu saja bukan. Kemudian a clerk in a music store, karyawan di uh, toko musik, tentu saja bukan juga. Uh, jawaban yang paling tepat adalah siapakah wanita itu? Di sini kata kuncinya piano and sing. Kalau dia bermain piano dan bernyanyi. Sudah pasti uh, si pembicara kedua atau si wanita adalah seorang musisi. Makanya kita uh, pilih atau oleh karena itu pilihan yang tepat adalah a musician, seorang musisi. Ini, pay attention to the clues of who. Perhatikan uh, petunjuk yang menerangkan who di sini siapa. Kalau di contoh kalimat ini yang menerangkan eh, keterangan yang diberikan adalah bermain piano dan bernyanyi. Oleh karena itu, pilihan jawabannya adalah seorang musisi. Masih di skill 5, sekarang saatnya kita membahas tentang eh, pertanyaan yang mengandung Pertanyaan "where" atau menanyakan di mana percakapan itu kemungkinan berlangsung. Contohnya adalah, "Under recording you here, I'd like to open an account, please. What type of account would you like? A checking or saving account? Where does this conversation probably take place?" Nah ini kata kuncinya di sini ada "account", ada "checking" dan ada saving. Account di sini maksudnya adalah rekening. Rekening yang berupa cek maupun rekening tabungan. Oke. Okay. Where does this conversation probably take place? Di manakah kira-kira percakapan ini terjadi? Uh, oleh karena kata kuncinya ada kata-kata rekening, ada kata-kata cek dan ada kata-kata tabungan, maka Uh, yang paling mungkin tempatnya adalah berada di sebuah bank. Percakapan tersebut berlangsung di sebuah bank. Ini adalah skill terakhir atau skill ke-6 yang ada di listening comprehension part A atau bagian A. Apa yang masuk dengan agreement? Agreement di sini adalah uh, bahwa pembicara kedua, Setuju, atau sependapat, atau sama opini, atau seide dengan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh pembicara pertama. Coba kita lihat contohnya. On the recording you here, I thought that the meal was overpriced. Me too, what does the woman mean? Ketika dia menjawab "me too", berarti... Pembicara kedua atau si woman ini setuju atau sepakat atau sependapat dengan e, pembicara pertama itu laki-laki tentang harga makanan yang begitu mahal. Kemudian bagaimana cara mencari jawabannya? Cara mencari jawabannya adalah dengan melihat kata-kata same opinion, agree, agrees dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri e, jawaban dari Pertanyaan yang mengandung uh, agreement atau persetujuan. Di sini dijelaskan bahwa clue-nya atau ciri-ciri dari uh, kalimat atau pernyataan yang mengandung agreement. Pembicara kedua mengatakan "So do I, me too, I'll say, atau you can say that again." Ketika kata-kata ini ada maka eh, pertanyaan yang ada berhubungan dengan eh, skill agreement baik sekarang kita lanjutkan ke listening part b di mana di listening part b ini kita akan membahas tentang dua conversation yang lebih panjang atau two longer conversations percakapan yang lebih panjang dari apa yang ada di bagian A atau part A sebelumnya kemudian skill yang kita pelajari hanya tiga jika di part A atau bagian A tadi 6 skill untuk di bagian B kita akan mempelajari atau mendiskusikan tiga skill saja yang pertama yaitu the questions yang kedua the topic, dan yang ketiga the order of the answer. Nanti akan kita bahas secara mendetail di bagian selanjutnya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dapat digunakan atau untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di listening comprehension part B. Yang pertama yaitu If you have time, review the answer to the listening part B. Nah, ini ketika kita sudah mengerjakan latihan atau soal-soal yang ada di bagian A, part A, kita coba review, uh, preview, kita coba lihat uh, bagaimana pilihan-pilihan jawaban yang ada di bagian B. Kemudian yang kedua, listen carefully to the first line of the conversation. Nah, ini ber, berbeda atau terbalik dengan apa yang ada di bagian A tadi. Kalau di bagian A tadi kita fokuskan atau pusatkan perhatian kita ke pembicara kedua. Tapi kalau di bagian B kita fokuskan atau perhatikan pusatkan perhatian kita kepada pembicara pertama, apa yang disebutkan di eh, dalam audio oleh pembicara pertama. Yang ketiga yaitu As you listen to the conversation, follow along with the answer in your test book and try to determine the correct answers. Nah, ini maksudnya adalah sambil mendengarkan, uh, sambil mendengarkan percakapan yang ada. Nah, kita harus juga langsung memperhatikan pilihan jawaban yang ada di dalam buku, uh, dalam buku tes. Dan cobalah untuk menentukan jawaban yang tepatnya yang mana. Jadi, ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan mendengarkan, dan yang kedua kegiatan melihat atau membaca pilihan jawaban yang tersedia. Yang keempat, you should guess even if you are not sure, walaupun kita tidak yakin apa jawaban yang benar, tebak saja, dan dengan menebak itu diharapkan jawabannya benar dan yang paling penting adalah jangan sampai ada pilihan jawaban yang tidak diisi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Yang kelima, use any remaining remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Sama dengan part A tadi ketika kita sudah mengerjakan satu atau dua nomor, dua nomor soal sudah memberikan jawaban, kita coba lihat Pilihan jawaban untuk soal selanjutnya, apa gunanya ketika kita sudah melihat pilihan jawabannya? Kita bisa mengantisipasi kira-kira ketika pertanyaannya muncul, jawaban mana yang tepat untuk kita tandai atau kita jawab sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekarang, kita masuk skill yang ketujuh atau skill pertama di Listening Part B yang skill 7 ini akan membahas tentang the questions. Apa maksudnya? The question di sini adalah kita sebagai peserta tes diminta untuk mengantisipasi kira-kira dari pilihan jawaban yang ada di buku tes itu pertanyaannya akan muncul seperti apa. Contohnya seperti ini. In the test book you read on Monday next week Tomorrow dan after after class. Nah ini pilihan jawabannya ada uh, on Monday, ada next week, ada tomorrow dan ada after class. Ini menanyakan tentang waktu. Waktu yang bagaimana? Waktu yang di, apa, dinyatakan dalam pertanyaan when. Kira-kira nanti pertanyaannya seperti apa yang muncul uh, dari pilihan jawaban yang ada? Kita diminta untuk mengantisipasi atau menentukan kira-kira pertanyaannya seperti apa. Ini dari pertanyaan on Monday, next week, tomorrow, after class. Kemungkinan pertanyaannya muncul adalah when will something happen. Ini menanyakan kapan sesuatu itu terjadi. Nah, when will something happen-nya ini kalau pilihan jawabannya apakah on Monday, apakah next week atau tomorrow atau after class tergantung dari apa yang disebutkan di dalam Audio atau dalam percakapan. Selanjutnya adalah skill ke 8 di pembahasan listening part B. Skill ke 8 ini membahas tentang the topic. Maksudnya adalah nanti akan muncul pertanyaan What is the topic of the conversation? Apa topik dari percakapan yang ada? Coba kita lihat contohnya. Listen to the conversation between two students. What did you think of that history exam? That was the hardest exam I ever seen. And it was it wasn't just hard, it it was long too. Jadi ketika pembicara pertama menanyakan pendapat pembicara kedua tentang bagaimanakah menurut pembicara kedua Ujian sejarah yang, sedang, yang sudah dikerjakan Si pembicara kedua merespon dengan mengatakan Hardest exam Jadi ujian sejarah yang uh, paling sulit Kemudian pembicara pertama menekankan lagi Atau menambahkan penjelasan It wasn't just hard, it was long too Bukan hanya sulit, tapi Ujian yang makan waktu yang panjang juga Bagaimana kita menentukan topik dari percakapan? Kita menggabungkan antara pernyataan pembicara pertama dengan pembicara kedua, sehingga didapatlah bahwa the topic of the conversation is a very long and difficult history exam. Selanjutnya untuk skill 9 atau skill terakhir bagian part B yaitu membahas tentang the order of the answer. Maksudnya adalah jawaban untuk setiap pertanyaan yang ada di bagian ini selalu berurutan. Misalnya, jawaban untuk pertanyaan pertama pasti letaknya di awal percakapan. Kemudian, jawaban untuk pertanyaan kedua pasti berada di bagian selanjutnya dari percakapan. Tidak akan pernah jawaban untuk pertanyaan nomor satu terdapat di bagian akhir dari sebuah percakapan. Coba kita lihat contohnya. On the recording you hear, question 1 and two listen to two students on a university campus. Can you help me? I'm lost. Sure, where are you trying to go? I have a class in Stanford Hall at 3. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. You certainly are lost. Stanford Hall is on the other side of university. University. I'm heading in that direction. Come on with me and I'll show you the way. Thanks, your life saver. Nah, ini di percakapan yang uh, tersedia kita lihat di awal percakapan dikatakan I'm lost. Kemudian di bagian selanjutnya disebutkan Stanford Hall is on the other side of the university. Coba kita lihat pertanyaannya: "What problem does the man have?" Itu pertanyaan nomor satu: "What problem does the man have?" Ingat, problemnya apa? Karena terdapat di awal percakapan, berarti problemnya adalah "I'm lost." Di sini, "I'm lost" mana yang menyatakan "lost"? Itu pilihan jawaban yang B. Kemudian, untuk jawaban pertanyaan nomor dua, where is Stainville Hall? Stainville Hall is on the other side of the campus. Jadi, seperti yang disebutkan di awal bahwa urutan jawaban dari setiap pertanyaan itu sesuai dengan urutan yang ada di dalam percakapan. Bagian terakhir dari listening adalah part C. Di mana part C ini membahas tentang bukan lagi dialog atau percakapan, melainkan monolog. yang terdiri dari tiga monolog, kemudian 12 pertanyaan, dan tiga skill yang dipelajari, yaitu the questions, the topic, the order of the answer. Sama halnya dengan yang ada di bagian B, Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang strategi-strategi yang bisa digunakan dalam mengerjakan listening comprehension bagian C atau part C. Yang pertama yaitu, if you have time, review the answers to the listening part C questions. Jadi setelah mengerjakan bagian B, jika masih ada waktu, silakan preview semua pilihan jawaban yang ada di bagian C. Pertanyaan di bagian C. Kemudian yang kedua, listen carefully to the first line of the talk. Jadi, dengarkan sebaik-baiknya atau dengarkan secara seksama apa yang diucapkan oleh pembicara di awal pembicaraannya. Kemudian yang ketiga, As you listen to the talk, follow along with the answers in your test book and try to determine the correct answers. Nah, di sini maksudnya adalah sambil memperhatikan atau memfokuskan pendengaran kepada uh, audio, kita harus melihat atau memperhatikan juga pilihan-pilihan jawaban yang tersedia di test book atau di buku tes kita. Kemudian Uh, tentukan mana jawaban yang uh, uh, tepat. Yang keempat, you should guess even if you are not sure, meskipun tidak yakin, tetap harus uh, dijawab. Tebak saja, uh, kita tebak saja jika uh, tidak yakin jawaban mana yang benar-benar tepat menurut kita. Yang kelima, use any remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Jika sudah menyelesaikan satu pertanyaan, silakan kita cek atau review pilihan-pilihan jawaban yang ada di soal-soal selanjutnya. Skill pertama di bagian C adalah skill 10 yang membahas tentang the questions. Sama halnya dengan yang ada di part B, skill 7, the questions, bahwa kita atau peserta tes diminta untuk, untuk menentukan kira-kira pertanyaannya seperti apa dari pilihan jawaban yang sudah tersedia. Sebagai contoh, di dalam pilihan jawaban Terdapat for a week, since yesterday, for two days, and since ten this morning. Nah, dari pilihan jawaban yang ada ini, kira-kira nanti pertanyaannya apa yang muncul. Di sini, dari empat pilihan jawaban ini, pertanyaan yang perlu kita prediksi atau perlu kita antisipasi adalah how long has something been going on sudah berapa lama sesuatu itu berlangsung. Apakah satu minggu, sejak kemarin, sejak dua hari, sudah dua hari, atau sejak jam 10 pagi tadi. Sesuai dengan apa yang ada di dalam uh, audio yang kita dengarkan. Skill ke-11 membahas tentang the topic. Sama dengan yang ada di skill 8 pada bagian B peserta tes diminta untuk menentukan topik dari pembicaraan yang diucapkan di dalam audio caranya yaitu dengan menyimpulkan apa yang ada di dalam audio sesuai dengan kata kunci yang kita dengarkan seperti contoh listen to talk at the start of the meeting. I'd like to call this meeting to order now. This is the third monthly meeting of the Science Club this semester. And today, we need to discuss the upcoming science fair. Ingat, kata kuncinya adalah meeting, meeting of the Science Club, dan science fair. Dari tiga kata kunci ini, kita bisa menyimpulkan topik dari pembicaraan itu adalah the meeting of the science club to discuss the science fair. Skill yang terakhir adalah skill 12. Ini adalah keseluruhan skill yang ada di dalam listening comprehension. Pada skill 12 ini membahas tentang the order of the answers. Sama halnya dengan skill 9 pada bagian B. maksudnya adalah e, jawaban untuk soal nomor satu atau pertanyaan nomor satu sudah pasti bersumber dari e, bagian awal dari percakapan. Begitupun selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3 sesuai dengan apa yang terdapat di bagian selanjutnya dari percakapan atau pembicaraan tersebut. Tidak akan pernah jawaban untuk Pertanyaan nomor satu terletak di akhir dari pembicaraan. Sebagai contoh, di sini ada pertanyaan, What happened to people who suffer from allergies? Ini adalah pertanyaan pertama. Untuk jawaban pertanyaan pertama, kita bisa menyimak kembali atau bisa kita temukan di awal pembicaraan, yaitu Many people are allergic to cats. If they come in contact with cats, they sneeze. Jadi, what happened to people who suffer from allergies? Jawabannya adalah they sneeze. Untuk nomor dua, what is mentioned about cat? Sudah pasti jawabannya terletak di bagian selanjutnya dari dari percakapan yang ada di audio. Cats may also be allergic to pollen, dust, perfumes, dan sebagainya. Untuk itu, coba untuk nomor dua yaitu they can have allergies. kemudian untuk pertanyaan nomor tiga what can someone do with a cat that has allergies? ini temukan di bagian selanjutnya dari pembicaraan yaitu if you think that your cat has some allergies, a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. jawabannya adalah give it Medicine jadi urutan jawaban untuk setiap pertanyaan terletak pada urutan yang ada di dalam pembicaraan yang disebutkan dalam audio.